kedepannya kita nggak bisa nentuin. Ngomong bareng dong, kalau Tuhan nggak izinkan ya nggak akan jadi. Jadi sekarang saya akan lebih apa ya, lebih tahu diri lah, lebih gitu datang ke rumahnya. Ya, jadi tadi sudah ketemu juga Farid, luar biasanya ya. Aku tahu Farid, Farid tahu aku. Jadi kita sama-sama sudah apa namanya, saling bisa menerima kok apapun itu. Dan sekarang ini ya, pengennya semua orang bisa maju dan juga berkembang. Jadi bukan hanya di saat kelas 1, kelas 1 aja. Enggak lah, kita pengen kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semoga apapun sekarang ini sama Farid, yang diizinkan Tuhan kita akan jalanin. Apa yang diberikan Tuhan akan kita akan kita terima. Jadi sekarang ya tergantung sama Tuhan. Kalau memang kedepannya kita nggak bisa nentuin, ngomong bareng dong. Kalau Tuhan nggak izinkan ya nggak akan jadi. Jadi sekarang saya akan lebih apa ya, lebih tahu diri lah, lebih hati-hati juga. Karena kalau kita punya rencana tanpa persetujuan Tuhan ya nggak akan bagus dan juga nggak akan ada damai sejahtera. Jadi mendingan sekarang kita tunggu sama Tuhan, Tuhan kasih kita jalanin apapun itu. Kalaupun nanti akan balik lagi sama Farid, ya kenapa tidak gitu aja. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kerja bareng lagi sama Farid? Oh enggak, semua ada kemungkinan. Tapi ya sekarang ini saya fokus sama diri saya kan itu lagi COVID juga ya. Jadi juga kita juga semua terbatas. Jadi itulah. Jadi fokus sama introspeksi diri saya dulu. Pengen berbuat yang benar, yang baik, dan yang bisa menjadi berkat buat semua orang.